Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa abdah wa nasara صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمن ليزداد إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang merasa di dalam dirinya ada iman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah engkau meninggalkan dunia ini, illa, kecuali, wa antum muslimun, engkau dalam keadaan muslim. Tidak ada sikap terbaik bagi kita sebagai hamba Allah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan jadwal kematian oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menyembunyikannya, kecuali rasa takwa yang selalu mengiringi dalam kehidupan kita sampai kita meninggal dalam keadaan bertakwa. Hadirin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, kalimat yang sangat singkat, kalimat yang sangat simpel. Tetapi ketika kita mendalaminya, ketika kita mentadaburi maknanya, Allahu akbar, Allah adalah lafzul jalalah, akbar ismu tabdil. Allahu akbar, ketinggianmu ya Allah merendahkan semua status yang disandang makhlukmu. Allahu akbar, kekayaanmu ya Allah menjadikan manusia hina dina di hadapanmu. Allahu Akbar, pengetahuanmu ya Allah menembus segala lipatan hati dan nurani manusia. Semut kecil hitam di atas batu hitam, di dalam gua yang sangat gelap, tetap ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Daun-daun yang jatuh di sekitar kita yang kadang kita abai dengannya, tetap ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan perilaku kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan muamalah kita? Wallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allah al-Qadir, yang Maha Kuasa. Allah menitipkan kepada kita kekuasaan, setidaknya kita bisa menguasai diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allah Maha Berkehendak, Allah Al-Murid, kehendak manusia berbagai macam. Allahu Akbar, Allah yang Maha Hidup, Al-Hayyu, Allah menitipkan kepada kita kehidupan.
Segala titipan itu adalah amanat bagi kita dan segala amanat akan dipertanggungjawabkan. Allahu Akbar, Allah Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Allah titipkan kepada kita pengetahuan sehingga kita bisa watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Kita bisa menasehati dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Allahu Akbar, Allah yang Maha Mendengar As-Sami'. Allah titipkan kepada kita pendengaran. Tergantung kita, kita akan memperdengarkannya dengan kebaikan atau ketidakbaikan. Allahu Akbar, Allah Al-Basir, Allah yang Maha Melihat. Allah titipkan kepada kita penglihatan. Ada yang bercukupan dengan mata kepalanya, ada juga yang bisa menatap tajam dengan mata hatinya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang disebut buta bukan buta mata kepalanya, tetapi buta mata hatinya. Banyak orang-orang yang terbelalak, matanya terbuka, bisa melihat, tetapi mata hatinya tertutup. Mudah-mudahan kita yang berada di sini, Allah bukakan mata kita dan Allah bukakan mata hati kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allah Al-Mutakallim, Allah yang Maha Berkata-kata. Allah titipkan kemampuan kita untuk berkata-kata. Mudah-mudahan kita yang bisa berbicara ini bisa menyampaikan sedikit, apalagi banyak kebaikan kepada orang lain. Maka ketika kita memulai ibadah, memulai sholat, kita mulai dengan takbiratul ihram. Kita mengatakan Allahu Akbar. Menyambut Idul Adha, menyambut Idul Fitri, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dalam kehidupan kita, kita sering mengatakan Allahu Akbar. Itu membuktikan bahwa segala kekuasaan, segala kehendak, segala kehidupan, segala pengetahuan, segala pendengaran kita, segala penglihatan kita, segala kemampuan kita untuk berbicara, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita miliki? Kita tidak mempunyai apa-apa. Seakan-akan kita mempunyai kekuasaan, seakan-akan kita mempunyai kehendak, seakan-akan kita bisa melihat, seakan-akan kita bisa berbicara. Padahal itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Allah akan tetap ada meskipun kata ada itu sudah tidak ada. Hadirin rahimakumullah, manusia itu salah satu sifatnya adalah sering meniru. Sering mencontoh kepada orang lain. Ketika seseorang mencontoh atau mengidolakan kepada seseorang yang lain, dia akan mencontoh dari segala aspek kehidupannya. Baik itu dari pakaian, baik daripada tingkah laku, bahkan sampai seakan-akan jiwanya sama dengan yang dicontohkan. Yang disayangkan sekarang, kita sedang krisis yang namanya tauladan. Kita sedang krisis dengan yang namanya contoh. Mudah-mudahan kita tidak mencontoh percontohan yang tidak baik sekarang, tapi kita mencontoh kepada hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya ke dunia ini untuk dijadikan contoh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an setelah menyebutkan kisah-kisah nabi, setelah menyebutkan nama-nama nabi, Allah berfirman. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadu. Mereka itulah yang Allah berikan petunjuk. Maka ambillah petunjuk dari mereka dan ikutilah. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita sholat Idul Adha. Hari ini kita berkurban. Hari ini sebagian daripada kita, sebagian kecil menunaikan ibadah haji. Siapa yang kita contoh? Yang kita contoh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim? Mari kita lihat dari ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzi batala ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya, siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Bikalimatin, dengan kalimat-kalimat atau dengan fase-fase ujian, fa atammahun, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakan, menyelesaikan ujian-ujian yang Allah berikan. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka Allah mengatakan, aku jadikan engkau sebagai imam, aku jadikan engkau sebagai contoh, aku jadikan engkau sebagai suri tauladan. Tapi Nabi Ibrahim tidak merasa cukup. Qala wa mi dzurriyyati. Ya Allah, jadikan juga dzurriyah, jadikan juga keturunan-keturunanku sebagai contoh. Allah mengatakan, iya, tapi ada pengecualian. Qala la yanalu ahdiz zalimin.
tidak berlaku janji ini kepada orang-orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah, apa saja fase-fase yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim pertama diuji dengan orang tuanya. Orang tuanya adalah orang tua yang musyrik, yang tidak percaya kepada Allah. Kaumnya tidak senang dengan Nabi Ibrahim. Ayahnya ingin mengusirnya. Kaumnya ingin membunuhnya. Bahkan kaumnya ingin melemparkannya ke dalam api, yang api itu sangat besar. Nabi Ibrahim mempertahankan, bukan untuk mempertahankan kekuasaannya, bukan untuk mempertahankan jabatannya, bukan untuk mempertahankan kekayaannya, tapi Nabi Ibrahim mempertahankan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, bukan api unggun kecil, tapi api yang sangat besar, ini membuktikan bahwa arogansi dari kaumnya untuk membakar, menyiksa Nabi Ibrahim. Datang Jibril kepadanya dan berkata, Ya Ibrahim, halaka ilayya hajah. Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Coba kita lihat bagaimana jawaban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, Imma ilaika fala wa imma ilayya fan'am. Aku tidak butuh atas pertolonganmu ya Jibril. Tapi ketika Allah menolongku, maka aku membutuhkannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi penolongku. Ini adalah pelajaran pertama bagi kita. Bagaimana Ibrahim mengatakan, engkau adalah makhluk dan aku pun adalah makhluk. Aku tidak butuh dengan pertolonganmu, tapi aku butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah, hanya Allah lah, cukup Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baiknya pertolongan. Ketika kita menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun permasalahan kita, sebanyak apapun permasalahan kita, di mata Allah itu sangat kecil. Kita sering lupa bahwa kita mempunyai Tuhan yang lebih besar, dan kita sering ragu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ini kita menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah selesai dengan ujian tersebut? Belum. Kemudian Ibrahim pun disuruh untuk hijrah, meninggalkan negerinya. Ketika hijrah, apakah enak? Apakah semudah itu hanya berpindah? Tidak. Bahkan istrinya ditawan oleh raja. Setelah selamat dari hijrah, apakah sudah selesai? Belum. Nabi Ibrahim selalu meminta untuk mempunyai keturunan. Berlama-lama berdoa kepada Allah, mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Apakah pernah Nabi Ibrahim mengatakan, Ya Allah, saya adalah Nabimu, saya adalah Rasulmu, kenapa engkau tidak memberikan anak kepadaku? Tidak, tetapi Nabi Ibrahim terus berdoa dan istiqomah dalam berdoa, meyakini, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Ini pelajaran buat kita, bagaimana kita beristiqomah dalam berdoa. Kadang-kadang kita hanya berdoa sekali, dua kali, 10, 20 kali, mengatakan, Ya Allah, kenapa enggak dikabul-kabulkan? Padahal Nabi Ibrahim untuk dikabulkan satu permintaan berdoa berpuluh-puluh tahun. Hadirin rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim dikasih putra, apakah Nabi Ibrahim bisa menikmatinya? Apakah Nabi Ibrahim bisa mendidiknya dengan baik? Apakah Nabi Ibrahim bisa menyertainya? Tidak. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya. Kenapa Allah memerintahkan itu? Untuk membuktikan apakah ada cinta yang lebih besar kepada Allah. Apakah ada penghalang cintanya kepada Allah? Maka Allah uji dengan memisahkan mereka. Hadirin rahimakumullah, setelah itu Nabi Ibrahim pun meninggalkan keluarganya. Dan ini adalah pelajaran bagi wanita-wanita sebagai istri yang soleh. Apa yang dikatakan Siti Hajar kepada Ibrahim? Ya Ibrahim, ila man takiluna. Ya Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami? Nabi Ibrahim tidak sanggup melihatnya. Berjalan terus dan terus. Diulangi lagi, Ya Ibrahim, ila man takiluna. Mau disimpan di mana? Mau dititipkan kepada siapa? Nabi Ibrahim tetap berjalan. Sampai yang ketiga kali, Ya Ibrahim, ila man takiluna. Mau disimpan di mana? Mau dititipkan kepada siapa kita? Tapi Siti Hajar yang solehah
menyadari bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kurang baik, pertanyaan itu pertanyaan yang kurang benar, maka Siti Hajar merubah pertanyaan dengan Allahu amaruka bihada, ya Ibrahim, apakah Allah memerintahkan ini untukku? Nabi Ibrahim pun menjawab, naam, ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seketika Siti Hajar pun mengatakan, Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Hadirin rahimakumullah, setelah berpisah lama, kemudian Nabi Ismail pun beranjak dewasa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail itu dewasa, maka Ibrahim kembali ke Mekah untuk melihat anaknya. Ketika sampai untuk melihat anaknya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, Ya bunayya, inni ara fil manam, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi, anni adzbahuka fandur madza tara, tadi malam saya mimpi menyembelih kamu, apa pendapatmu? Nabi Ibrahim baru melihat, sekian lama terpisah, berdoa begitu lama, berpuluh-puluh tahun, ketika melihat setelah besar, Allah memerintahkannya untuk menyembelih. Ini adalah ujian terbesar bagi Nabi Ibrahim. Kenapa Allah uji? Padahal Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, Khalilul Rahman. Khalil itu adalah tidak ada rongga kecuali cintanya kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakannya. Apa yang dijawab oleh anaknya, Nabi Ismail yang sangat soleh? Nabi Ismail mengatakan, Qala ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku insyaallah dalam orang-orang yang bersabar. Hadirin rahimakumullah, ini rangkaian fase-fase yang dilewati oleh Nabi Ibrahim. Hari ini kita hanya mengorbankan sebagian harta kita. Hari ini kita hanya mengorbankan sebagian waktu kita. Tidak disuruh untuk menyembelih anak-anak kita, tidak menyembelih siapapun itu, tapi mengorbankan sebagian harta kita. Tapi masih banyak orang-orang yang acuh. Tapi masih banyak orang yang kaya tidak ingin mengorbankan sedikit hartanya. Hadirin rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim melanjutkan fase-fase tersebut, maka Nabi Ibrahim pun membangun Baitullah yaitu Ka'bah. Dan Allah pun mengatakan, Inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau sebagai model, aku menjadikan engkau sebagai suri tauladan bagi manusia. Semoga kita bisa mentauladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ja'ala ad-dunya daral imtihanat wat tajribat liyamtahina bihal makhluqat fi hadhihil kainat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Mari kita berwasiat kepada ketakwaan. Kita ambil pelajaran-pelajaran dari Nabi Ibrahim. Untuk kita sebagai laki-laki, para ayah, para pendidik, mari kita menjadi tauladan yang baik, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, menjadi tauladan yang baik bagi anak didik kita. Jangan sampai mereka tidak tahu arah kepada siapa mereka harus mencontoh. Tugas terbesar kita bukan hanya menafkahi anak-anak secara jasad, tidak hanya untuk mencarikan bagaimana dia makan, tetapi tugas terbesar adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka marilah kita menjadi sosok yang terbaik. Kita contoh Nabi Ibrahim dan kita menjadi teladan bagi anak didik kita, menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Jangan sampai ketika kita mau masuk surga, anak kita menarik kita karena kita tidak mendidiknya dengan baik.
untuk para ibu-ibu, untuk para wanita. Wanita adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Wanitalah yang mengenalkan dunia ini kepada anaknya. Wanitalah yang mengenalkan Allah. Wanitalah yang mengenalkan segala apa yang ada di dalam bumi ini. Maka perkenalkanlah anak-anak kepada keesaan Allah, kepada ketauhidan Allah. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya menjadi wasilah masuknya surga, masuk ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka di saat yang di pagi yang berbahagia ini, marilah kita merendahkan diri kita. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita, baik yang disengaja ataupun tidak, baik itu besar ataupun kecil. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabb Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma arzuqna imaman 'adilan. Allahumma arzuqna imaman 'adilan. Allahumma arzuqna imaman 'adilan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.